Salam retretan nih, kali ini masih dari kandangnya sapi dukun yang viral. Masih bersama dukun viral ini. Ini mau dicombor. Petang dino. Dipira-pira dino gak petang dino wae mulai wingi petang dino. Aku gak mamet matur ngono. Petang dino gak ado. Waduh. Oh, tak kira perkara ngeloni Abilowo sampean. Waduh, perkara adem gak mandi 4 hari ini. Oh. Jadi bojone piye jerene? Lele dikelon. Kawan bayi jerene. Kawan bayi. Nih, masih bikin comboran itu orangnya. Air hangat. Nih, combor pakai air hangat. Dikasih susu. Ini Abilowonya. Infonya tinggal satu teracak yang sakit. Semoga cepat sembuh kamu ya. Kita lihat aja lah ntar perkembangannya gimana. Nah, ini lagi bikin menu comboran ini. Sampean sakjane adus iki lho enek banyu anget. Kemarin dulu viral. Oh, orangnya tidak mau mandi, ilmunya takut luntur ternyata. Saya waduh, ketemu wong iki mana rek? Si Abilowo ya. Abilowo. Si Abilowo. Tapi kalau dilihat emang progresnya nih banyak. Ini progresnya emang banyak nih untuk Abilowo nih. Untuk keadaannya sekarang sudah mulai membaik. Cuma tadi salah satu. Kita lihat lagi ya. Pasti combor nih. Ya apa minumnya ini? Nah, ini udah jadi comborannya Abilowo ini. Oh, langsung bangun dong. Langsung bangun ini. Ini mau dipotong teracaknya ini. Oh, bangun bangun. Oh iya, itu jalannya masih sedikit pincang itu. Yang sebelah kanan. Panas jare. Nah, ini. Abilowo. Ini prei ampas hanya mengandalkan dedak. Oh, minum ombor. Iki gak dikai ampas apa oh iki? Kandhe duit. Kandhe duit. Ternyata gak punya uang. Terima keadaan. Yang penting sapine gelem ngombe. Hasilnya ngedukun itu kemarin kemana uangnya? Oh, habis. Oh, habis. Gimana Pak Yanto? Apa mau dipotong? Enggak. Jenggotnya? Jenggot. Gimana? Tak sakitnya nih. Jenggotnya mau dipotong. Kesaktiannya habis nanti. Kesaktiannya habis. Oh, minumnya. Ini baru mulai minum nih setelah berapa lama nih? Hampir 15 hari. Hampir 15 hari. Sudah buat minum berapa bak itu? Ya, kalau dituruti 2 bak. 2 bak ya kalau ya. Dituruti. Tapi sementara 1 bak. Karena belum pulih 100%. Kakinya kan nanti kan berat. Tinggal kaki yang depan gitu. Ya. Sedikit. Oke, lawanan ngomong sedikit itu. Ini sekedar informasi aja. Ini Abilowo nih
salah satu sapi viral dari Jember untuk tahun ini karena dimiliki oleh seorang dukun sapi. Ini sebelum terkena PMK bobotnya berapa, Kato? 1 ton. 1 ton lebih ya? Lebih. 1 ton lebih dan ikut kontes ke Jember kemarin ya? Ya. Bobotnya 1 ton. Cuma yang ikut kontes sapinya stres. Ya orangnya juga stres. Sapinya stres, orangnya stres. Usut. Tapi ini emang untuk sapinya. Iya, tuh kok no randang. Eh tak kayak itu, 5.000. Yang penting ini apa sih? Nebang. Kurang nih tuturuti rompak. Oke, ini perkembangannya emang cukup. Alhamdulillah lah ini dah perkembangan dari kena PMK ini. Itu. Nah, ini untuk tanahnya alasnya sendiri ini pakai apa ini? Emput. Anu ini gergaji, sisa gergaji, ampas berbuat gergaji. Sisa poin berapa ini? Abilowo. P3 sekarang. Poin 3 ya. Mau dijual Pak toh? Enggak. Cari Arab didol saiki ngomong enggak. Ya opo sih? Dijual. Beta oh, Pak Beta yang jual. Kalau ditawar 1M gimana? Masuk. Ya mohon maaf ya buat para yang nonton nih. Emang kita kontennya gini. Biar yang punya sapi kena PMK tuh enggak sepaneng. Enggak sepaneng, enggak pusing. Diajak guyon. Nah, biasa guyon, itu katanya biasa. Itu. Biasa. Aratan biasa. Oke, ternyata kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you.